Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 7 kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Mutasi tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Telegram itu telah dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dalam surat mutasi tersebut terdapat nama Inspektur Jenderal Fadil Imran yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Metro Jaya. Beliau mendapat promosi jabatan dari Kapolda menjadi Kababahar Kampolri. Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran Kapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabahar Kampolri. Demikian poin kedua telegram mutasi Kapolri. Fadil akan menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabahar Kampolri. Irjen Fadil Imran akan menggantikan posisi Komjen Arief Sulistianto yang telah masuk masa pensiun. Dengan jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabahar Kampolri, maka dalam waktu dekat ini Irjen Fadil Imran akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal Polisi dengan tanda 3 bintang emas di pundaknya. Posisi Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya digantikan Irjen Karyoto yang sebelumnya tercatat sebagai perwira tinggi di jajaran Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Adapun Fadil tercatat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak November tahun 2020. Saat itu ia menggantikan Irjen Nana Sujana yang ditugaskan menjadi Koor Sahli Kapolri. Muhammad Fadil Imran dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Agustus tahun 1968. Beliau merupakan alumni Akademi Polisi atau AKPOL tahun 1991 yang berpengalaman di bidang reserse. Sebelum ditugaskan menjadi Kapolda Metro Jaya, beliau menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Diketahui beliau sudah tidak asing lagi di jajaran kepolisian karena namanya seringkali disebut berpotensi menjadi kandidat terkuat Kapolri. Beliau memiliki rekam jejak menduduki beberapa jabatan penting di Polri, mulai dari Polres Kepulauan 3 Tanjung Priok, Polres Kepulauan Riau, Polres Metro Jakarta, Polda Metro, sampai Mabes Polri.